Perjuangan MTUC memperjuangkan dasar gaji minimum sejak tahun 1998 tidak diambil peduli oleh pemimpin utama terdahulu. Tsunami Melayu yang dihebahkan Pakatan Harapan dirancang sejak awal dan menyerang institusi Melayu, dakwa Tan Sri Syarif Abdul Samad. Pertembungan enam penjuru dan dua calon baru yang mempunyai pertalian keluarga di Don Bugaya jadi tarikan utama di sempurna.